Shalom saudara, hari ini kita akan membahas mengenai rahasia kehendak Tuhan di dalam Natal. Setiap tahunnya, banyak orang di dunia ini merayakan Natal atau yang disebut Christmas. Nah, tapi sebelumnya, apa itu arti Natal atau Christmas ini? Nah, Christmas adalah kombinasi dari kata Christ yang artinya Kristus dan Mass yang artinya perayaan. Nah, jadi Natal artinya perayaan Kristus, yaitu merayakan kedatangan Yesus ke dunia ini. Nah, tapi sayangnya banyak sekali orang-orang yang merayakan Natal ini tanpa Kristus. Orang-orang hanya sekedar merayakan perayaan saja, dan Yesusnya dihilangkan. Dan perayaan-perayaan tanpa Kristus saja yang dilakukan. Nah, bahkan lebih lagi, lebih dari Yesus, malahan Sinterklaas jauh lebih menonjol. Sinterklaasnya menyembunyikan Yesus sehingga orang-orang tidak melihat Yesus. Dan Natal menjadi perayaan Sinterklaas, pohon Natal, suasana-suasana dekorasi Natal. Nah, lalu yang lebih parah, Christmas sudah dijadikan kesempatan untuk mencari uang, ya, mencari keuntungan uang, menjadi festival yang komersil. Nah, ketika kita pergi ke banyak tempat atau di semua mall, ya, suasana dekorasi Natal yang warna-warni, yang indah-indah, lalu lagu-lagu Natal. Nah, ini semua membuat hati orang-orang menjadi senang, kan? Dan selalu ada Christmas sale atau diskon Natal. Nah, jadi mall, restoran, kafe, tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan, semua jadi ramai, kan, saudara? Nah, mereka semua untung besar karena Natal. Nah, di hari Natal, orang yang seharusnya menjadi sangat bahagia karena dosanya diampuni, tapi orang-orang bahagia sekali karena bisa belanja mendapat diskon. Nah, jadi yang orang-orang nantikan setiap Natalnya adalah menantikan Christmas sale, diskon Natal, menantikan Sinterklaas, menantikan suasana-suasana yang indah, menantikan hadiah dari papa, mama, kakek, nenek, atau paman, atau bibi. Menantikan untuk berkumpul, untuk berpesta bersama-sama keluarga, teman, kerabat. Ya, dan banyak orang yang menjadikan Natal ini sebagai waktu liburan atau tamasya. Nah, pertanyaannya saudara, apakah hati Tuhan Yesus senang melihat orang-orang yang mengganti nilai Natal yang sejati dengan perayaan-perayaan, dengan senang-senang, dengan hura-hura, hiburan, ya, atau bahkan mencari untung besar seperti ini, saudara? Nah, Tuhan pasti sedih melihatnya. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengorbankan hidupnya dengan sangat menderita sekali untuk kita. Nah, tapi di hari kedatangan Tuhan ini, orang-orang melupakan pengorbanannya, tapi yang difokuskan adalah untuk kesenangan-kesenangan sendiri. Nah, di mata Tuhan, ini semua bukanlah Natal yang sejati, tapi Natal yang palsu. Nah, kenapa? Karena Natal sejati adalah Yesus Kristus menjadi tokoh utama. Sedangkan Natal yang palsu adalah hal-hal yang lain menjadi yang utama. Nah, maka hari ini, mari kita sungguh-sungguh merenungkan apa kehendak Tuhan di dalam Natal ini. Nah, sehingga di tahun 2020 ini dan seterusnya, Tuhan berkenan dengan kehidupan iman kita semua. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat orang-orang Majus, ya, mereka sangat merindukan kelahiran Tuhan Yesus sehingga mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang curam, yang sulit dan bahaya. Nah, demi menyambut kelahiran Yesus dan demi menyembah bayi Yesus, mereka harus berjalan lebih dari 1 bulan, ya, antara 1 sampai 3 bulan lamanya, dengan jarak lebih dari 1000 kilometer perjalanan jauhnya. Nah, mereka mempersiapkan ongkos yang begitu mahal untuk pergi bertemu bayi Yesus, dan mereka juga mempersiapkan hadiah-hadiah seperti emas murni, kemenyan, dan mur. Ya, ini adalah hadiah-hadiah yang sangat mahal untuk dipersembahkan kepada bayi Yesus. Nah, kalau kita bayangkan, saudara, perjalanan yang sangat jauh ini, mereka tidak bisa istirahat dengan baik.
mereka tidak bisa makan, minum dengan baik. Mereka harus kepanasan, kedinginan. Lalu belum ada resiko dari penyamun-penyamun atau perampok-perampok di tengah jalan. Nah saudara, apa yang dilakukan orang-orang Majus ini mengajarkan dengan baik teladan Natal yang sejati kepada kita. Nah lalu kalau kita lihat orang tua jasmani Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Nah sebenarnya saat itu mereka tinggal di Nazaret, di daerah Galilea. Nah tapi Kaisar Roma Augustus ingin mendapat lebih banyak pajak, lebih banyak keuntungan. Ya sehingga seluruh orang Yahudi diharuskan kembali ke tempat asal mereka masing-masing dan mereka harus mendaftar nama mereka lagi untuk sensus penduduk. Nah jadi Yusuf harus kembali ke tempat aslinya yaitu Bethlehem, tempat di mana dia lahir. Ya, tentunya bersama dengan Maria istrinya. Nah tapi saat itu Maria sedang hamil besar dan gak lama lagi atau kapanpun dia bisa melahirkan. Nah jadi dengan tubuh yang sangat berat, Maria berjalan dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Nah jadi dari luar saudara kelihatannya Yusuf dan Maria mereka harus pergi ke Bethlehem karena kebijakan pemerintahan Raja Roma. Nah tapi ini semua adalah pemeliharaan Tuhan. Ini semua adalah pemeliharaan Tuhan untuk menggenapi nubuat firman Tuhan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Nah saudara, jarak dari Nazaret ke Bethlehem jika ditarik lurus jaraknya adalah 110 km. Nah tapi jalan yang ada bukanlah jalan yang lurus, bukan jalan tol yang lurus, tapi jalan yang berliku-liku. Nah jadi Maria harus berjalan dengan sangat jauh ya, dengan tubuh yang berat. Nah maka betapa sulit dan menderitanya ini bagi ibu dan juga anak yang ada di dalam kandungannya. Nah jadi artinya Yesus bahkan sudah menderita sebelum dia keluar dari kandungan saudara. Nah saudara, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi saat kelahiran Yesus ini semua tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Dan kita harus sungguh-sungguh mengerti arti kelahiran Juru Selamat kita. Sehingga kita semua dapat menerima berkat Natal yang sejati. Yang Tuhan rindu berikan kepada masing-masing kita semua saudara. Nah kita akan lihat yang pertama, Yesus lahir di kandang hewan di Bethlehem. Nah saat Yusuf dan Maria sampai ke Bethlehem, karena di waktu itu ada banyak sekali orang-orang yang datang ke Bethlehem untuk mendaftar mensensuskan diri. Nah maka penginapan-penginapan menjadi penuh. Nah ketika raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan datang, tidak ada satupun kamar bagi dirinya. Nah sehingga tidak ada pilihan lain. Ya, Maria gak ada pilihan lain, dia harus pergi ke kandang hewan. Ya, tempat di mana ada banyak binatang-binatang di situ. Ya, namanya saja kandang binatang, saudara. Banyak binatangnya kan. Nah, kenapa Yesus harus lahir di tempat tinggal hewan seperti itu, saudara? Nah, apakah arti sejarah penebusan atau makna rohani untuk kita dari peristiwa Yesus yang lahir di tempat binatang ini? Nah artinya seperti ini saudara. Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu dalam rupa dan gambar Tuhan. Nah apa maksud dari Tuhan menciptakan manusia dengan rupa dan gambar Tuhan? Nah Tuhan Yesus menjelaskan di Yohanes 10 ayat 35 dikatakan, waktu kita menerima firman Tuhan kita disebut Allah. Nah jadi manusia diciptakan dalam rupa Tuhan yaitu rupa firman. Nah sehingga hati, pikiran, karakter, tindakannya seperti Tuhan yang adalah firman. Sesuai dengan firman. Nah tapi karena umat manusia kehilangan firman, maka Roh Kudus meninggalkan manusia. Sehingga rupa Allah ini hilang. Dan umat manusia jatuh ke dalam tingkatan binatang saudara. Nah menurut Alkitab, menurut sudut pandang Tuhan, umat manusia yang jatuh ke dalam dosa dan menjadi rusak, ini sama persis dengan binatang. Nah, jadi secara rohani, manusia yang seharusnya memiliki rupa Tuhan ini jatuh ke tingkatan binatang. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 20. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati,
Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju ke satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Nah, maka Tuhan ingin memulihkan umat manusia menjadi manusia yang sejati di mata Tuhan, yaitu yang menerima firman Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah firman. Nah, maka dari itu dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 23 bahwa kita harus dilahirkan kembali oleh firman Allah. Nah, jadi kedatangan Yesus ke bumi ini dengan lahir di kandang binatang maksudnya adalah untuk menjelaskan keadaan dunia ini, ya, keadaan dunia itu sebagai kandang binatang, seperti kandang binatang, dan menjelaskan manusia, menjelaskan kita yang ada di dunia ini yang bagaikan binatang. Nah, Tuhan ingin memulihkannya dengan Tuhan datang lahir ke bumi ini, dan Tuhan ingin masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing, ya, untuk mengubahkan kita semua menjadi bait sucinya Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhan ubah kita semua menjadi bait sucinya Tuhan ini, kenapa saudara? Karena tempat di mana Tuhan tinggal, tempat tersebut menjadi bait suci Tuhan. Nah, jadi seburuk apapun kondisi kita, keluarga kita, pekerjaan, usaha, bangsa kita, asalkan penyelamat kita lahir ke dalam kehidupan kita, maka Tuhan memulihkan sepenuhnya. Nah, seperti apakah Tuhan memulihkan kita? Yang pertama kita akan lihat, kelahiran Tuhan memulihkan tempat perselisihan dan tempat pertengkaran ini menjadi tempat damai. Nah, sebelum Yesus datang, kandang hewan tersebut dipenuhi dengan perkelahian antara binatang untuk memperoleh makanan, ya, untuk memperebutkan makanan. Nah, keadaan dunia, keadaan manusia, bukankah sama seperti ini, saudara? Ya, binatang yang paling kuat akan mendapat makanan. Ya, mereka bertengkar untuk mendapatkan makanan. Nah, untuk bisa bertahan hidup, ya, harus menjadi kuat dan bisa mengalahkan binatang-binatang yang lain. Nah, sama halnya di dunia ini, orang-orang saling menjatuhkan, saling merugikan, saling menyakiti, menjelekkan, bahkan saling membunuh. Nah, kelahiran Yesus Kristus mengubah tempat keributan menjadi tempat damai. Nah, Tuhan mendamaikan hubungan manusia yang terputus dengan Tuhan, dan kepada orang-orang yang menerima berkat damai ini, Tuhan memberikan kita tugas pelayanan untuk membawa damai, khususnya mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan yang terputus ini. Dengan apa, saudara? Dengan firman pendamaian. Nah, jika hubungan manusia dengan Tuhan menjadi damai, maka otomatis hubungan dengan sesama pun menjadi damai. Lalu yang kedua, kelahiran Tuhan mengubah tempat yang kotor diubah menjadi tempat kudus. Nah, jika kita pergi ke kandang binatang, kita tidak akan tahan dengan bau binatang. Ya, kenapa? Karena sangat bau, apalagi kotoran-kotorannya, saudara. Nah, seperti inilah kondisi umat manusia yang kotor di mata Tuhan. Nah, tapi Tuhan datang untuk mengubahnya menjadi bersih dengan darah Yesus di kayu salib, dan mengubah kandang hewan yang kotor dan bau menjadi bait suci, menjadi tempat ibadah. Nah, maka tidak peduli betapa buruknya, betapa bau dan kotornya tempat tersebut yang adalah simbol dari manusia yang berdosa, Tuhan kita Yesus sanggup mengubahnya menjadi bait suci Tuhan yang kudus. Nah, maka kita harus sungguh-sungguh menerima Yesus di hati kita, menerima Yesus di kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kelahiran Tuhan mengubah tempat kegelapan menjadi tempat yang terang. Nah, kandang hewan di malam hari ini kondisinya sangat gelap. Tapi karena Yesus Kristus lahir, maka tempat yang gelap berubah menjadi tempat yang terang. Yesus yang datang ke bumi sebagai terang mengusir seluruh kegelapan, sehingga kita dapat menerima terang hidup dari Tuhan. Nah, nabi-nabi di Perjanjian Lama
sudah melihat kedatangan Yesus sebagai terang yang akan mengusir kegelapan kita. Nah, ketika keluarga mengalami kesusahan, pekerjaan mengalami kesusahan, ya usaha dan sekolah menjadi tidak baik, kita seperti dikelilingi oleh kegelapan, sehingga kita tidak bisa melihat ke depan. Kita tidak tahu masa depan kita harus seperti apa. Dan kita diperbudak oleh kegelapan-kegelapan dosa-dosa. Nah, tapi kiranya pada Natal tahun 2020 ini, selama kita menyambut Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengusir seluruh kegelapan dan mengubahnya menjadi terang yang besar. Amin. Lalu yang keempat, kelahiran Tuhan membawa kesembuhan. Di kandang hewan ada bermacam-macam binatang tinggal. Nah, sehingga ada miliaran kuman bakteri. Nah, sama halnya di dunia ini yang dipenuhi oleh berbagai macam penyakit, pencobaan, kesusahan yang banyaknya tidak terhitung. Nah, tapi di Maleakhi 4 ayat 2 dikatakan, ketika matahari terbit, maka akan menyembuhkan. Nah, jadi ketika Yesus datang, Yesus menyembuhkan semua yang sakit. Nah, jika Yesus lahir di hati kita semua, penyakit kita akan disembuhkan. Bahkan penyakit yang mematikan pun akan Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Nah, kita akan lihat poin kedua besar. Yesus dilahirkan dan ditaruh di palungan, yaitu tempat makan binatang. Nah, Yesus Kristus adalah sosok yang paling mulia, yang paling agung dan yang paling kudus. Nah, Tuhan kita yang seperti ini meninggalkan tahtanya di sorga yang tinggi dan mulia, turun ke dunia. Nah, tapi bahkan sudah turun ke dunia pun, Yesus tidak lahir di tempat kelahiran anak-anak raja, atau bukan lahir di rumah sakit yang steril dan komplit dengan peralatan. Tapi Yesus lahir di tempat makan binatang. Nah, kelihatannya karena kondisi dan situasi saat itu di mana tidak ada ranjang untuk bayi Yesus, jadi mau gak mau ya ditaruh di tempat makan hewan. Nah, tapi di balik ini saudara, ada pemeliharaan Tuhan di balik ini semua. Nah, apa makna rohani dari bayi Yesus yang ditaruh di tempat makan hewan ini? Di tempat makan hewan ini berisi makanan hewan kan. Nah, jadi dengan menaruh Yesus di situ, Yesus menjadi seperti makanan untuk hewan. Seperti hewan yang makan makanan dari palungan, yaitu kita manusia yang jatuh, yang tadi sudah dijelaskan disimbolkan sebagai hewan kan. Nah, maka kita harus makan daging dan minum darah Yesus. Yohanes 6 ayat 51 berkata, Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Setiap orang yang makan roti ini akan hidup kekal, dan jika kita tidak makan, maka tidak akan menerima hidup kekal. Nah, Yesus berkata, dagingku adalah makanan sejati, darahku adalah minuman sejati. Nah, jika makan dan minum ini, maka Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, jadi arti dari makan dan minum darah Yesus adalah percaya Yesus dan menerima firman Yesus. Nah, lalu agar binatang di dalam kandang bisa hidup, maka harus makan makanan yang ada di dalam palungan. Nah, sama halnya kepada kita manusia, kita harus terus-menerus makan firman Yesus. Inilah satu-satunya cara agar kita bisa bertahan hidup. Nah, saudara, seberapa banyak kita memakan firman Tuhan sepanjang tahun ini? Waktu kita menjauhkan diri kita dari Alkitab, maka Tuhan pun menjauh dari kita. Tapi waktu kita mendekat kepada Alkitab, Tuhan mendekat kepada kita. Nah, sebagai kesimpulan, seperti yang dikatakan di awal, orang-orang Majus yang datang kepada bayi Yesus ini adalah contoh teladan ibadah Natal yang benar, yang berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang seperti ini. Nah, saat mereka datang kepada Yesus, mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi mereka membawa persembahan-persembahan yang luar biasa. Nah, yang pertama mereka membawa emas. Nah, emas pada zaman itu adalah persembahan yang diberikan kepada raja. Nah, jadi orang-orang Majus terlebih dulu tahu bahwa Yesus adalah raja yang sejati, yang memerintah seluruh kehidupan mereka. Maka mereka memberikan emas. Nah, lalu yang kedua saudara, kemenyan.
Kemenyan saat itu adalah persembahan kepada imam. Nah, dengan memberikan ini, orang-orang Majus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah imam, perantara yang menghapus dosa umat manusia. Nah, maka karena orang-orang Majus mengerti bahwa tugas Yesus datang adalah salah satunya sebagai imam, maka mereka mempersembahkan kemenyan ini, saudara. Lalu yang ketiga, mereka membawa mur. Mur ini adalah minyak yang diberikan ke tubuh orang mati. Nah, jadi sebenarnya memberikan mur ini kelihatannya sangat aneh dan tidak pantas. Nah, tapi dari persembahan-persembahan ini menunjukkan iman mereka yang percaya bahwa Yesus akan disalib mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, jadi iman orang-orang Majus ini sungguh luar biasa. Pengertian mereka akan nubuatan yang Alkitab catat ini luar biasa sekali. Nah, saudara, saat kita menengok bayi yang baru lahir, apakah kita memberikan salam selamat kepada bayinya? Tidak kan, saudara? Kita melakukannya atau memberikan selamat kepada orang tuanya kan? Nah, tapi orang-orang Majus ini hanya memberi salam kepada bayi Yesus saja, ya, tidak kepada ibu atau bapa jasmani Yesus. Nah, ini mengajarkan kita semua bahwa ibadah kita harus hanya memandang Yesus saja, harus hanya tertuju pada Tuhan saja. Nah, lebih lagi, hidup kita harus hanya hidup yang memandang dan fokus kepada Yesus saja, fokus kepada Tuhan, tertuju berpusat kepada Tuhan. Nah, lalu dikatakan setelah mereka mempersembahkan persembahan-persembahan tersebut, Tuhan menuntun mereka pulang melalui jalan yang lain. Nah, karena jika mereka kembali pulang dengan melalui jalan yang sama, saudara, seperti yang mereka datang, nah, maka mereka akan mati, dibunuh oleh Herodes. Nah, maka jalan yang lain ini adalah jalan yang menuju kehidupan yang berkelimpahan. Nah, dari pelajaran firman hari ini, mari kita semua merayakan Natal di tahun ini dan di tahun-tahun seterusnya dengan beribadah, dengan sungguh-sungguh membawa emas rohani, kemenyan rohani, mur rohani, yang artinya menyambut Yesus, agar Yesus lahir di hidup kita sebagai Raja yang mengatur seluruh kehidupan kita sepenuhnya. Lalu menyambut Yesus menjadi imam bagi kita, dan kita menerima berkat penebusan dan pemulihan, sehingga pada akhirnya Tuhan kita akan menuntun kita kepada jalan yang lain, yaitu jalan kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.